Kita doakan pula malam hari ini Jawa Tengah bersolawat yang alhamdulillah telah berjalan selama 10 tahun. Jawa Tengah bersolawat bersama beliau Bapak Gubernur. Dan alhamdulillah terus insya Allah nanti sampai kiamat Jawa Tengah akan selalu bersolawat. Yeah. Alhamdulillah berkat solawat Jawa Tengah ini selamat, Jawa Tengah ini nikmat, Jawa Tengah ini aman, Jawa Tengah ini tenang, Jawa Tengah ini tenteram. Ini semua berkat solawat. Karena solawat itu pendorong dalam semua kegiatan-kegiatan kita.